Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, good siang, selamat malam. Welcome back to my channel, Sniper Pelajaran. Oke, bolo-bolo, di kesempatan kali ini kami bolang sekaligus mau review mainan baru. Kita mau review tele baru ya. Kali ini teman kita pun dari jauh. Ini dia nih. Sniper unik, ora asik. Tele ini baru bolo. Iki Israel ya, tele ini baru. Iya. Ini posisi sniper unik lagi tes perkenaan Siruing. Ini udah nyampe Lampung ya. Dia mau nostalgia di Lampung. Pokoknya spotnya kalau di Lampung kayak gini. Jagung, Klopoan. Pokoknya gimana keseruannya, saksikan. Indah, sejuk, damai. Oke, kita poin satu ya. Oke, nanti dulu saya mau mengondisikan unit. Di poin berapa ini ya? Pas di 60 meter. Jungkel tergaing di ngisornya. Kita jemput. Oke, saya golekin dulu bola. Dingin bolo. Dingin. Embunnya masih pekat. Itu yang ngesotnya dari sana ya, tuh motornya tuh. Arnold kita parkir di sana. Tuh. Oke, kita lanjut nyanggung lagi. Kabutnya semakin pekat ya bolo. Semakin siang malah semakin pekat. Nyaris nggak kelihatan dia. Gelap banget. Biasanya tekukurnya main celoknya di pohon-pohon kelapa ini. Dan di belakang saya ini ya. Barusan poin satu di sini ya. Bawahnya gubuk. Tempatnya syahdu banget. Oke, lanjut belum? Baru poin satu ya.
diri. DR SB Slak 56 meter. Kita jemput poinnya. Tele baru. Mantap jiwa. Oke, kita jemput ya. Tempati jagungan belukar. Duh, masih pagi buntok. Cebrik bolo. Cebrik. Dingin. Waduh, ini mlebu-mlebu neng. Oke, kita taruh unit di sini. Motor kontaknya enggak tak ambil itu. Pohon ini ya. Bluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak ular iki. Wite bola, wejagunge. Ular serit nek nggonku ngarani. Nyenggol kranyas, nyenggol kranyas. Sak engko. Endi bocah iki? Oh, iki to. Asem ning golek ning kono. Edan cantike ya. Wih, telak tenan. 15 green. Tuwek banget bolo. Oke, sip, lanjut ya. Akurasi harga diri. SB Slak 15 green. Pohon ini ya, 86 meter. Oke, kita samperin ke sana. Kita dari jalan raya ya. Lagi pindah spot barusan. Oke, kita coba cari. Resiko ya bolo. Bolang sendiri. Nembak sendiri. Nembak jauh-jauh. Kayak gini. Dikerjain. Ya, pohon kelapa ini ya. Langsung teksek di ngisornya. Oh, ini dia. Jengkang dia. Ngatang-ngatang. Gila. Akurasi harga diri tenan. Hancur. 15 green belum hancur. Modal madil. SB Slak panjen. Akurasi harga diri. Buat bolo-bolo yang ingin memesan atau order mimis SB Slak, bisa langsung hubungi di nomor yang di pojok bawah. Oke belo, itu langsung nomor saya pribadi ya, langsung saya nomor langsung itu. SB Slak, akurasi harga diri. Laras pakai DR Slak ya. Bolo-bolo kalau ingin order laras juga bisa langsung hubungi nomor saya itu ya. Laras DR Slak, mimis SB Slak
Ini pasangan paten ya, pasangan yang hakiki. Lanjut belum? Ketemu belum? Alhamdulillah. Rezeki anak isoleh. SB Slak, DR Slak, paten. Bubuk manis. Sip, lanjut. Poin belum. Nih. Di pohon kelapa yang ini. Nih. Belarak yang ini. 20 meter paling ya. Kalau enggak 21 meter. Nodong. Tahu gambarnya belur apa enggak? Nodong. Ganteng nih leher ya, leher ganteng boy, ganteng ipol. Cuman 20 meter. Alhamdulillah belum rezeki nambah 2 ekor ya. Masih bersama SB Sluk dan DR Sluk. Spotnya syahdu ya, sangat syahdu spotnya. Rabu lek. Limo. Ini ki loro. Hooh. Mati kabeh. Iya. Anggere nang ndak kono nang kene ya resa jupula tak ngono ya. Hooh, cocok banget. Anggere baru wur kan biasanya sekali mudun. Iya. Baru wur bar panen ngono kae. Padha mudun. Nggih mumpul. Bener. Oke bolo, kalau nemu doro di kebun notolin uwuran jagung itu hama ya bolo, itu liar, itu udah termasuk liar. Hama itu sama kayak cekutur ini, dia liar sekalipun ada yang punya. Oh. Kami petani itu
setuju itu di apa dimusnahkan. Kalau ada penembak-penembak ladang lihat merpati turun di ladang makani tanaman jagung layak ditembak. Dengerin teman-teman. Yang punya nggak akan komplain, dia merasa salah pasti. Betul, benar. Oke, gaspol teman-teman. Kalau ada doro di kebun, nunul aja. Oke, boleh lanjut. Iya, karena